Aku Kinan, seorang pelajar yang duduk di kelas 2 SMA. Aku paham akan masalah bangsaku, tentang banyaknya permasalahan buta huruf. Maka itu, aku akan memberantasnya dengan mengajar anak-anak bangsa belajar seperti tujuan negara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku Randy, seperti Kinan, aku juga kelas 2 SMA. Tapi aku dan Kinan sangat bertolak belakang. Aku sangat membenci sekolah, apalagi harus membuatku seakan dipaksa belajar. Cabut lagi. Untuk kapan negara akan maju kalau kayak mereka semua? Aku sangat muak dipaksa. Sekarang, aku menjadi salah satu murid yang memberontak. Seperti sekarang, aku akan cabut dari sekolah. Anu towernya, boy. Assalamualaikum. Sejarah ini kan bagian penting dari negara. Bapak juga nulis sejarah ini supaya anak bangsa kayak kamu itu bisa paham loh apa sih maksud dari tujuan perjuangan kita itu dulu. Ini udah jadi tugas bapak. Oh gitu pak. Kalau gitu, Randy janji, Randy akan ikut jejak bapak. Nah ini baru anak bapak. Bapak lanjut kerja dulu yo. Ya pak. Dan ini adalah langkah awalku. Pandanganku terhadap Randy ternyata salah. Aku terlalu merasa benar dengan jalan yang aku buat. Rupanya, bukan hanya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi makna tersebut bisa diartikan sebagai memahami lebih dalam tentang bangsa. Aku selalu ingat kata-kata pepatah dulu. Ada banyak sekali jalan menuju Roma. Dan ini adalah jalanku.
Bagi kami, memahami kepentingan bangsa adalah hal nomor satu. Maka dari itu, inilah langkah awal yang kami buat.